boleh masuk ya? Kita lihat. Ini si bapak mau menyontokkan. Oh gini. Iya. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ke sebuah situs yang sudah sangat terkenal di Jawa Barat, bahkan nasional. Situs Karang Kamulian. Situs ini berada di Karang Kamulian, Desa Jijingjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Disinilah tempat di mana cerita Ciung Wanara yang sangat melegenda itu lahir. Di sini terdapat 10 lokasi peninggalan purbakala yang kesemuanya akan saya kunjungi. Jadi, tonton video ini sampai tuntas, mari berwisata sejarah cuma dengan menonton video ini. Saya yakin dengan menonton video ini, pengetahuan sejarah tentang legenda Ciung Wanara dan Kerajaan Galuh semakin bertambah. Oke, teman-teman, kita coba masuk ke area dalam ya. Kita lihat di dalamnya seperti apa, teman-teman. Nah, pemandangan pertama yang bisa teman-teman lihat, ini ada Gong Perdamaian di depan, teman-teman. Nah, di depan yang ada anak-anak pramuka itu. Ada sebuah gong yang sangat besar sekali. Nah, dari area ini kita coba masuk ke gerbangnya ya guys ya. Kita bayar tiket di sini. Seberapa? 500. Sedapnya. Nah, dengan harga tiket yang lumayan murah, guys, kita bisa masuk ke dalam. Lan? Raja-raja. Raja-raja? Oh iya. Jadi 10 situsnya, Pak. Iya. Suruh kena monyetnya. Wanara. Wanara orang. Jadi Wanara dibuang ke sungai, seperti Bonda. Iya. Ketemukan ku Aki Balangantra. Kerancah disuntan. Di Sungai Citanduy-nya, Pak. Padahal pemburu manuk. Ciung manuk pada monyet. Wanara monyet, ciung manuk. Ciung Wanara. Para ibunya, ibu ratu Dewi Naganingrum. Yang kedua ibu Paranyap Lembang. Bapana namina Adi Mulya Sangiang Cipta Rekusuma. Bapak Ayam Palembara. Pami iya lokasi naon pamanawin iya. Mana? Iya tidak pendopo. Oh iya pendopo. Iya lewang pintu naik lewang pintu. Oh iya pintu. Paling dianya. Leganya, Pak. Terus, jalan ke kuno kalutu.
langsung asli dacap. Iya teh. Itu jalan kuno abis itu. Pamit tembus nate. Ada ke anak kan. Ada pakai rakit, bambu. Kayak parah udah loh bukan. Jadi ti dia teh tiasa kan Cilacap. Jalur. Jalur. Gaib. Jalur kuno. Jalur kuno. Iya. Alhamdulillah ada bapak yang menerangkan ya teman-teman. Kita maju lagi ke depan dari daerah ini. Sabara hektar manawi Pak? 25. 25 hektar. 0,7. Oh. Lega oge nya. Nah, ini guys. Biasa lebetnya. Pangcalikan Singgasana Raja. Dipalih dianya. Kita langsung masuk guys. Linggih Raja. Jaga Dalu. Antara Dalu, Silwanara, dua kasarung, kaih di dia gitu. Calik di dia gitu nya. Prabu Permesaka. Adi Mulia, Sangiang, Cipta, Prabu Kusuma. Eta teh Prabu Permana Kusuma, on, jaga Dalu. Oh, seur sebutan ananya panggilan anak. Orang bareng ngadoa salam, apa bareng ngadoa di dia aja kuncen. Prabu Kusaka, Bu Mapatiha. Nanti palih dia nya. Lah, tuh kan tuh Cimara anaknya. Iya. Lah, tuh buyutnya si dia Lutung Kasarung terakhir di dia. Oh, Lutung Kasarung. Oh, terakhir di dia. Iya. Budenya. Di kacaannya, Pak. Amit Telapuk. Oh, Amit Telapuk. Itu batu naon Pak Manawi? Itu batu meteor. Oh, batu meteor. Jadi di atas langit. Oh, gitu. Iya, meteor. Oh. Bukan kurang dibikin kurang. Langsung. Batu meteor itu. Iya. Iya, teh selama dimakan dilakukan kala medan kamulian. Naon nate Pak? Iya, kerajaan teh dulunya. Jadi lapor kebanjiran, tiga burung kebanjiran antara burung pengungkang Cianjur, burung pada Cianjur, burung pada Sekoneng Ciamis, terus pasti ya Galunggung, Yesmedi. Iya. Yeah. Tadi mana kajian itu dia alhamdulillah kan kajian kita gitu dulunya. Nah, di tempat dia. Iya. Nah, itu namanya Punden. Kemudian itu pundak. Punden. Punden. Udah mau pondasi lah orang. Oh gitu. Padahal kita tempat semen, kutane. Mohon. Ini mah saya tak, ini ya semen di mata. Ku semen pemain itu banyak. Iya. Mohon. Kemarin tak. Iya mah aslinya Pak? Asli. Teh kalau mah pagel ke sini sebelum pagel nunggu semuanya di alaat. Oh gitu. Cari makanan gitu lah. Di alih-alihkan pengintannya. Kita ke tempat lain lagi teman-teman. Pak minu di payun iya naon Pak? Mana? Nu iya. Eta mah iya mah dibangun kemarin kan? Itu nu saung nu paling itu. Sama jalan istirahat. Oh istirahat. Jadi apa pada jarah di dia yang kuncer itu arahan. Oh gitu. Mohon. Kita ke depan lagi ya guys ya. Paling ditutup non Pak. Yang medil, ayam sabung ayam. Sabung ayam. Ke mana? Pemandian, sumur. Mohon. Penyandaan, pas lahiran Cimara. Kemangkonan, gudang kekayaan, iya. Makam, bupati, Ciamis, pertama Ciamis, pasal 8, Patimuan. Patimuan, di payundanya masih alami, teman-teman. Alhamdulillah.
teduh kemarin, dinginnya Pak. Di Serang Banten. Iya. Antara Pemda ku nyopan kemarin kah. Kalau uang rusak berapa? Jadi itu 20 miliar sanksinya. Pami merusak. Oke. 2,5 miliar ya. Teman-teman. Wow. Ya, alhamdulillah takutin. Soalnya ya istilahnya peraturannya Pak. Iya. Menjaga kelestarian di daerah ini, situs ini. Nah, di depan ada sabung ayam sifat tahunan. Apa lagi ya Pak? Orok dibuang ke Wanara di Palitir. Kerja. Siung Wanara. Oh, dibuang lah. Pasti Bondan. Ini sabung ayam sifat tahunan, kita ke ini dulu teman-teman, sabung ayam ya. Nah, teman-teman sudah sampai di tempat atau situs sabung ayam. Nah, arahnya ke sini, guys. Pagi saya dulu ya berdiri di zaman batu ini. Yang mohon kapal ide helanya Pak. Sabung ayam. Kapungkur, tadi dia gitu sabung ayam teh. Siunganar. Itu bari perem. Oh ya tangkal bungur teh ya. Iya Pak. Lagi nih. Oh jadi kita apa namanya tutup mata, pegang itu bisa enggak gitu ya? Oke kita coba ya teman-teman. Sama mitos. Jadi tutup mata gitu Pak. Iya. Pohon bungur ya Pak ya Pak. Ya. Jadi mitosnya kalau misalkan kita gitu. Jadi harus tutup mata kemudian jalan ke sana seperti saya yang saya lakukan tadi. Seperti itu caranya teman-teman. Ini sudah berapa tahun Pak ini pohon ini Pak? Yang paling antara pada sebelum sejarah dulu sebelumnya. Oh. Antara pendapat saya. Iya. Yeah. Jadi kan ini bolong ya. Oh pohonnya bolong Pak. Ini kan dicari peso ya. Jadi si hayan tunara tadinya. Tadi. Iya teh. Iya. Masuk ke sini nancep ke sini tadinya. Oh. Nancep gitu. Itu orang aya apa aya peso gitu kan. Iya. Gitu ini nancep ya. Pers. Bukan pupuk. Peso bukan pupuk tadi si hayan tunara. Ayam. Tanduk-tanduk iya, di kakinya. Tadi ini bolong teman-teman. Kita lihat ke belakangnya kayak apa. Kayak gini ya. Nah ini area dari tempat sabung ayam dulu zaman Ciung Wanara teman-teman. Keadaannya seperti ini. Pindah ke situs yang lain teman-teman. Dek. Dulu kan Cina peto ya, dulu batu. Itu meriamnya gitu ya. Gitu. Jadi setelah Cina ini nembak, ini banjir katanya dulu. Ini tapak ini. Ya. Yeah. Gitu. Nggak tahu saya kayak gitu. Jadi kudu itu orang teh sakit. Orang teh kudu lah bohong. Jujur. Jujur. Kenapa nggak kenapa? Iya. Iya. Sang Hyang Bedil, Pak. Kadang-kadang, peso, jadi batu. Ini, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita lihat. Itu meriam. Itu meriam. Iya. Bukan ayah iseng, ayah orang. Di ini kan dipukul. Dua orang. Oh. Ini katanya, terutama, katanya meninggal katanya itu. Bohong lah. Jadi patah mungkin ya Pak. Ini. Oh jadi ini ya. Di sini tadinya ya Pak.
Oke, ada lagi ya, ya kayu. Ini potongan dari ini, Pak. Iya. Yang ini. Seperti bedilnya, iya, Pak. Iya, iya. Namanya juga sang hyang bedil. Kadang orang ini ada doa. Pakai ya. Ada kasih doa. Nafsu. Nah, dari sang hyang bedil sabung ayam, selanjutnya kemana ini, Pak? Ke Kahuripan. Lah sembahyangnya. Oh. Masjid. Iya. Piraku aya sembahyang, saya sumur. Itu agamanya itu Sriwitan. Sriwitan. Sunawiwitan. 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 Ya, tapi udah ada Allah kayak gitu. Iya. Katanya sebetulnya panggil dulu Buddha. Jadi itu kan pendatang. Nah ini guys. Kayaknya paling besar Tengah Binong namanya. Oh, ini yang paling besar di ya, sini. Udah berapa tahun ya? Ratusan tahun. Besar banget, teman-teman. Pohonnya. Wow. Kadang orang iseng ya. Curat-coret ya, Pak ya? Iya. Ini dicurat-coret sama orang-orang. Ini pohonnya gede banget. Wow. Oke, kita lanjut jalan ya. Lambang peribadatan. Peribadatan sembahyang lah. Jadi di sini teh tempat sembahyang gitu. Ya, dulunya itu sumurnya. Oh gitu. Secara sama itu cina kekawana antara Hindu Buddha. Hindu Buddha. Tapi aja tuh sama Allah udah ada gitu kan. Iya. Pas itu kan sudah itu kan udah Islam. Iya. Ini kan yang saya tahu mah ya. Peradaban Hindu mau Islam masuk ya, gitunya, Pak. Iya. Islam mau ya, masuk. Nah, si Wangi kan. Iya. Sampaikan dia budak-budakan ku anaknya. Heeh. Itu kan si Wangi. Iya. Tapi alhamdulillah kan udah Islam sekarang itu. Ini lambang antara peribadatan, teman-teman. Cirebon antara Banten ke Siliwangi kan, teman-teman. Sumurnya, sumur istilahnya tempat wudu atau ya, bersih-bersih gitu nya, Pak. Ya. Mandi atau apa. Tapi ini masih berlubang gitu, Pak. Iya. Sumurnya. Di situ, Pak. Oh, bukan ini? Iya, cuma tempat sampah. Oh, tempat sampah. Oh, bukan ini, teman-teman. Ya. Ini sumurnya sebelah sini. Aku kira itu yang berlubang tadi. Oh, jadi masuk ke bagian bawah. Oh, mungkin di sini mata air gitunya, Pak. Kahuripan. Si Kahuripan. Antara Teguh, Rahayu, Kahuripan. Iya. Teguh, orang yakin ke Allah. Kedua kan orang, Rahayu kan selamat. Urip, usaha yang lancar. Kena itu. Ini Rahayu lah ini. Citeguh, Cirahayu, Citeguh, gitu. Cirahayu, Cikahuripan. Itu bedanya apa, Pak? Kan dari Teguh ke keyakinan. Ya. Tapi kan salam. Hurip, usaha. Hurip, usaha. Iya, apa? Ya. Oh, gitu. Nah, ini mata airnya. Oh. Iya. Seperti ini, guys. Mata airnya. Dalam mesin. Kita lihat dari atas aja ya, teman-teman. Kayak gini semacam ada kulah di depan sana. Kemana nih, Pak, setelah dari sini? Oh, ke sini. Ke atas lagi, teman-teman. Cikahuripan
Oh, Panyandaan. Ini Panyandaan kayaknya nih. Panyandaan itu seperti apa? Kita lihat ya nanti di depan. Oh, ini Panyandaan. Udah kelihatan sepintas, teman-teman. Lumayan ya, area ini sangat luas sekali. Enak sambil olahraga. Jalan-jalan di area hutan. Untungnya udaranya sangat sejuk karena masih banyak pepohonan, guys. Oke, sepintas kita lihat dari luar Panyandaan ini seperti ini nih. Makam ya. Ini teh makam. Makam ini lahirnya lahir. Lahirnya. Oh, lahir. Ya, langsung ibu sebenarnya enggak nyaran deh. Oh, di sini. Jadi lahirannya di sini. Kemudian Ibu Dewi iya, Ibu Dewi, Dewi Naganingrum duduk di sini ya. Kita jadi, lihat. Saya punya anak di sini. Berkah Allah. Oh, gitu. Jadi dipercaya dulunya 40 hari nyanda situ duduk. Iya, duduk. Duduk ya. Nah, jadi Ibu Dewi Naganingrum setelah lahiran ya, duduk di situ selama 40 hari menyandak. Oh, gitu. Kita lihat dari dekat. Oh, boleh masuk ya. Kita lihat. Ini si bapak mau menyontokkan. Oh, gini. Iya. Nyandaknya. Oh, di sini. Jadi itu ibunya Ciung Wanara ya, Pak. Ibu Ratu Dewi Naganingrum. Naganingrum. Selama 40 hari di sini. Kayak gini nih. Iya. Kadang-kadang pertama musik lah katanya. Ini ada ke Patimuan ya, teman-teman. Arahnya ke sini. Udah kata kekayaan, udah harta, ah yang kaya kena. Oh. Di Pangkor batunya. Pamangkonan namanya, Pak. Itu barang itu merem, dia kan diangkat. Iya. Nah, jalan ke Patimuan ada situs Sangiang Ititan. Pamangkonan. Gitu. Iya. Kadang-kadang ini Sangiang gitu langit dulunya kan batu itu hilang gitu dulunya. Ke sini gitu. Itu jadi batu itu ya, teh gimana, Pak, ceritanya, Pak? Jadi kan saya juga belum tahu ya. Kalau gua kan mencerah oleh beceng belum padi lah gitu. Gitu. Jadi angkat derajat angkat patih satu usahanya. Apa pejurit. Gitu. Simbol gitu, simbol. Pak. Kede gila ini orang gentong ya, isi padi kan tuh. Iya. Tak situ usaha. Ya kan? Duit. Kita gitu. Itu namanya teh Sangiang Ititan. Sangiang Indit-Inditan. Nah, yang kalau ngit dulu maka hilang. Oh, hilang batu itu teh. Iya, terus kasih lagi gitu dulunya. Gitu. Oh, kalau saya kan hilang. Gitu. Kalau ngit dah, dulunya gitu. Gitu. Pamangkonan gitu. Mangku. Mangkonnya. Kita lanjut ke Patimuan ya. Makom Adipati Panaikan. Ini teh bupati pertama kalau nggak salah ya. Ini ada makam di sini, guys. Makam Adipati Panaikan. Bupati pertama Ciamisnya, Pak. Dibunuh tuh adiparnya langsung dibuang ke sungai sampai kamu. Oh, ini tadi itu kemudian di antara saingan ulama belajar Belanda. Oh ya ya ya. Dihanyutkan di sungai gitu, Pak. Dibuntu di Tandoi. Oh. Iya. Makam Adipati Panaikan. Sampai kan gerak ratusan ada Pati Panaikan. Dengan peratus apa, Pak? Abab. Oh, ya. Apa 12.
Mas, iya, 16. Hitungnya 12. Iya. Perpetusan ada. Papatnya, oh udah lama banget. Rasa, apa ya, sensasi gitu ya. Sensasi ada di tahun berapa gitu. Masih banyak sekali pohon-pohon. Hutan-hutan rimba kayak gini, guys. Kita lanjut ya. Ini teh di Patimuan ya, Pak ya? Ya. Patimuan. Jadi Patimuan ini teh tempat Ciwanara diketemukan atau apa, ya, Pak? Ketemukan. Kita itu antara iya, Upati ini Panaikat. Iya. Patimuan teh antara Tasik, Ciamis ketemu Mbak Arus. Sungai. Iya. Sungai. Tasik, oh. Iya. Antara Tegalunggung ini sawah Panjalu situnya. Situ Panjalu? Iya. Ini ke sini? Sawah. Oh. Itu dulunya. Ini ada, jadi ada pertigaan ya, gitunya, Pak. Ini dua, kenal dua. Oh, dua. Dua. Katanya itu Kak, yang kuno pasti ke Cilacap. Ini ke Cilacap. Iya, cuma kayak ini pakai rakit gitu ya, bambu. Iya. Hmm. Ada sungai, guys. Beda, ya, kan, ini coklat merah. Warna sungainya. Iya. Nah, di sini. Ini teh Sungai Citandu ya, Pak? Sungai Citandu, guys. Luas banget. Tempat ditemukannya Ciung Wanara itu di sini. Nah, di sini. Lima coklat, itu merah. Beda kan? Magelang. Ya, ada perbedaan warna. Ati Ciamisnya naon, Ciamis teh artinya Ciamis. Kadang-kadang Mararanis, Mararamis, Mararanis gitu. Darah ketih. Darah hanyir, Ciamisnya hanyir. Hanyir. Harus pangah antara berantem. Kiran Ciamis gitu. Karena galuh ku nama. Iya. Kiran Ciamis gitu. Kurang beda. Oh, yang ningalinya Pak Kapayun. Dari pertigaan sungai itu di sini. Sungainya kayak gini, guys. Kesini nih. Wow. Nah, kita lihat itu ke Cilacap, katanya ini ke daerah Panjalu. Dari daerah Panjalu gitu. Sungai Citandu ya. Kayak gini, jadi ada tiga, ada dua. Dua arah. Langsung ke sana. Nah, keadaan di area dari pinggir Sungai Citandu itu, teman-teman. Tempat ditemukannya Ciung Wanara oleh Aki Balangantrang. Nah, tepatnya itu di sini. Ini ada sungai. Lumayan perjalanan cukup melelahkan ya. Masih banyak sekali pohon-pohon yang besar, pohon-pohon langka. Nah, tak terasa teman-teman sudah di gerbang keluar lagi. Senang sekali bisa keliling-keliling di situs ini, teman-teman. Nah, demikianlah teman-teman semuanya video kali ini di area situs Karang Kamulia. Jangan lupa untuk hadir lagi untuk menonton kembali video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.